Planet kedua terbesar selepas Jupiter is planet, cuba tegak. Ha, planet Saturn. So Saturn ni ramai orang tahu ataupun ramai orang gelar dia adalah sebagai planet yang cantik lah sebab dia berlain sikit daripada orang lain. Dia ada ring. Planet Saturn ni sama juga macam planet Jupiter, dia adalah sebuah gas planet. Gas planet ni kita tahu dia tak dapat nak support life. Means kalau kita pergi sana, kita terokar sana, kita tak boleh nak hidup dekat sana. Macam Mars, kalau kita terokar dia, kita adjust sikit situ sini, kita boleh duduk dekat dia. Tapi gas planet Jupiter dengan Saturn, kita tak boleh duduk. Composition of the planet is made up of helium and hydrogen. Macam planet kita sebenarnya rocky planet. Mars pun rocky planet. Kita ada tempat untuk kita berpijak. Tapi macam gas planet ni dia tebal dengan gas saja. Untuk Saturn dia ada 82 biji bulan semuanya. Ha, banyak kan? Saturn ni tak sesuai untuk manusia diami dia ataupun kita duduk dekat situ. Tapi one of the moon dekat Saturn, orang kata boleh lah kita duduk. Kira macam boleh consider lah untuk kita duduk. Nama bulan ni adalah bulan Titan. Kalau kita tengok kan, ring dekat planet Saturn ni, kita tengok dia macam ada satu je kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, dia sebenarnya ada 7 ring dekat dia. Dan ring dia tu kan macam dia ada 7 layer. Tapi dia bukan sit next to each other. Dia bukan macam oh, ring 1, lepas tu ring 2, lepas tu ring 3. Tak. Dia macam ada gap sikit, lepas tu baru ada ring lain-lain-lain macam tu. Dan ring ni mostly made up of ice and rocks. Ha, lagi satu, kenapa Saturn ni kita tak sesuai duduk is because dia punya temperature adalah negatif 185 darjah Celsius. Saturn ni dia mempunyai pertukaran siang dan malam yang singkat, tapi disebabkan kita tahu dia jauh daripada matahari kan, so dia akan ambil masa yang lebih lama untuk complete satu cycle matahari. Siang dan malam dia akan berubah dalam 10.7 jam bumi, tapi untuk completekan satu cycle dia kepada matahari dia perlukan 29 tahun bumi. Yang menariknya, kalau dekat Saturn ni, Saturn ni dia ada hujan juga. Sebab hujan dekat Saturn ni ada masa dia akan hujan diamonds. Ha, maknanya kalau hampa nak kaya, hampa pergi kutip hujan-hujan kat sana kan. Kalau hujan kat bumi ni orang kata apa? Hujan yang turun bagaikan mutiara kan. Mutiara tak mau, kita nak diamonds. Ha, kalau hampa nak diamonds, hampa pergi Saturn, hampa tunggu dia hujan, hampa kutip, betul hampa main bumi balik, hampa jadi kaya. Tapi kalau mengikutkan teknologi lah ni kan, nak pergi Saturn daripada bumi akan mengambil masa 8 tahun. Ni pi saja tau, tak cukup balik lagi. Kalau pi balik, lepas tu nak kena tunggu dia hujan semua, mungkin pun akan 20 tahun. Kalau hampa rasa berbaloi pun pi lah. Kalau malam-malam kan, kita akan biasa nampak certain-certain bintang. Kita akan nampak certain-certain planet juga. Macam kita boleh tengok Venus, kita boleh tengok Jupiter. Saturn pun kita boleh tengok. Saturn ni adalah antara planet yang sangat terang dan visible with naked eyes kalau kita tengok daripada bumi. Tak perlukan teleskop pun. Tapi untuk masa sekarang, Jupiter dengan Saturn dia ada dekat. Maknanya kita boleh tengok Jupiter dengan Saturn dalam satu masa yang samalah. Tapi nak bezakan Jupiter dengan Saturn, Jupiter akan lebih terang daripada Saturn. Satu, sebab Jupiter lebih dekat dengan kita. Second, Jupiter lagi besar daripada Saturn. Tapi kalau hampa guna teleskop, walaupun teleskop yang tak power, walaupun teleskop biasa, hampa akan boleh nampak yang Saturn ni, hampa boleh nampak ring dia kat luar. Ha, cuma tak besar lah sebab teleskop kita teleskop yang bukan betul-betul magnified macam tu. Tapi insyaAllah boleh tengok. So conclusionnya, Saturn ni walaupun indah nampaknya di luar, tapi dia tidaklah seindah planet kita sendiri. Keadaan dia yang penuh dengan gas yang buatkan kita tak boleh hidup dekat sana. It's better for us untuk sayangi bumi kita, jaga bumi kita elok-elok, tak usah duk fikir apa nak duduk dekat planet mana dah. Okay?